Hello guys, aku Lokmeh. Hari ni aku nak buat video sikit. Hari ni aku nak catch up pasal Blender 2.8. Kepada korang yang tak tahu Blender ni apa, Blender ni software 3D untuk orang buat animation. Tapi banyak lagi benda yang kita boleh buat dengan software ni. Jadi software ni open source, free ya. Jadi korang boleh belajar benda ni sebab dia free dan banyak tutorial dalam YouTube sebab community dia besar. Software free ramai orang yang pakai dan banyak idea-idea dan orang buat tutorial pasal Blender ni. Dia punya community tu besar. Dan sekarang ni Blender 2.8 ni adalah bagi aku revolusi untuk Blender, generasi baru untuk Blender, sebab aku boleh katakan dia berubah supaya orang-orang baru start belajar guna Blender ni. Sebab banyak benda yang berubah, banyak feature-feature yang telah ditambah. Dan hari ni aku nak kecek pasal Blender 2.8 ni, yang dua benda yang bagi aku menarik dan mengajak orang-orang baru untuk start belajar Blender. Iaitu dia punya UI interface ni dengan EV render. Lepas tu ada satu lagi tapi aku tak guna sangat benda ni. Aku sekadar share kepada korang yang berminat untuk belajar ni, iaitu Grid Spacer untuk 2D artist. Kalau korang 2D artist boleh try benda ni. Lepas tu aku akan tengok apa perbezaan 2.8 ni dengan 2.79, iaitu yang lama 2.79. Okay guys, jadi ni Blender 2.8. Kita boleh tengok sini dia punya interface memang berubah. Dan ni kita boleh tengok dia punya open movie ataupun short film untuk Blender. Sebab setiap kali Blender update baru ataupun keluarkan versi baru, dia akan buat open movie nama dia. Tapi aku boleh katakan ni short film untuk test dia punya kemampuan Blender ni untuk buat animation. Korang boleh tengok, dia dah keluar aku kalau tak silap dia punya short film ni. Jadi kita boleh tengok dia punya interface ni memang berubah lah. Dia lebih menarik bagi aku sebab kita boleh tengok, kita tengok yang lama ni official sekarang 2.79. korang boleh tengok tak menarik. Dan aku boleh katakan orang pernah ada setengah orang pernah download Blender ni dan try nak belajar, tapi kita tengok dia punya interface ni boring dan tak tahu nak tekan apa. Contoh aku, pengalaman aku first time guna Blender ni, aku nak rotate view, nak pusing view ni pun, nak bergerak dalam view ni pun aku tak tahu, terpaksa Google dulu baru kita tahu benda ni boleh bergerak. Contoh sini kita, dia tak ada apa-apa rujuk ke ataupun arah eh untuk kita try-try main dengan fashion ni ada. Tapi kita, aku tengok dia punya interface ni pun risau, kalau tekan ni takut benda-benda yang bukan kita mahu ke terjadi. Jadi kita boleh tengok dia punya interface ni boring lah bagi aku. Kita tengok. Dan contoh aku cakap tadi, kalau untuk kita gerakkan benda ni, aku say itu tak ada benda kayak kat sini, dia kosong. Kena search YouTube dulu untuk kita. Contoh sini kita klik untuk rotate view, untuk pusing view ni, scroll ni kita klik scroll, baru kita boleh pusing. So, kita boleh scroll down, scroll up. Kita boleh pin view, gerak ke view, klik shift down, klik scroll ni. Kita boleh gerak ke view atas, bawah, kiri, kanan. Jadi untuk edit benda ni pun kita tak ada, kita tak tahu untuk tekan apa benda. Contoh sini untuk kita modeling, untuk kita masuk dalam edit mode, kita kena tekan tab baru kita boleh start modeling ataupun ubah kotak ni kepada bentuk-bentuk lain. Lepas tu dulu start kita belajar ni, kita pasal tengok YouTube dan YouTube ajar kita key ataupun short key. Contoh untuk kita extrude, kita kena tekan E. Untuk extrude, untuk scale S, untuk scale dan R untuk rotate, untuk pusing boleh scale lagi. Benda ni bagi aku ada tapi tak menarik kot. Aku tak berminat untuk explore. Jadi kita tengok 2.8. Kita tengok dia punya perubahan memang banyak. Contoh macam view tadi, kita boleh start main dekat sini, boleh pusing, klik pusing je. Kita boleh tengok view Y, Z, X, dia punya view. Kita boleh zoom in, zoom out. Korang dah start boleh main dengan button-button
ataupun ikon-ikon yang dah ada dekat menu ni. Contoh untuk gerak ke tadi, kita ada dekat sini untuk kita modeling, untuk kita edit. Kita boleh tekan teks, dia ada, tapi kita boleh tekan ke sini, modeling, dah ada sini. Kita boleh klik lah. Nanti kita boleh start ubah kotak ni. Contoh sini, dia dah ada arahan untuk kita start main. Jadi bagi aku ni, untuk orang baru start belajar memang menarik lah. Contoh sini kita boleh start. Ni extrude. Kita boleh ni dia punya face ada kat sini. Kita boleh tekan 1, 2 untuk kita klik ni. Kita boleh extrude, kita boleh scale down. Ni bevel, ni untuk scale. Kita boleh extrude lagi. Jadi korang dah boleh start main dengan benda-benda ni. Contoh nak tambah objek, sini dah ada EDD ataupun tambah. Kita boleh tengok ni, boleh tambah sini. Contoh kalau dulu, kalau kita nak buat benda ni, kita kena tekan Shift A untuk keluarkan menu, untuk kita keluarkan objek. Jadi sini kita dah ada semua benda-benda untuk korang start main. Buka Blender, start main dengan benda ni. Dan lepas tu aku nak tunjuk dia punya EV render. Aku tunjuk sini apa kemampuan Blender ni. Sebab dulu kita pakai Cycles render, aku tak tahu kebanyakan software lain pakai untuk render macam mana. Tapi kita boleh tengok ni adalah kereta aku buat. Kita boleh tengok dalam, kita try test dia punya Cycles render dulu. Dia punya vehicle lambat. Kita boleh tengok setiap kali kita pusing, kita terpaksa kira balik untuk kita dapatkan hasil macam mana kita nak lighting apa tu. Tapi kita boleh tengok dengan EV render ni memang gila bagi aku. Kita boleh tengok direct lighting ni dalam C render. Kita boleh edit sekali, kita nak edit, kita boleh tukar lighting kita ni dalam real-time rendering. Itu memang gila bagi aku. Contoh tengok, kita boleh tengok ni dalam proses render, kita boleh dapat ke hasil yang kita mahu ke tu dalam real time. Memang aku tak tahu software lain ada ke tak, tapi aku kata ke ni memang terbaik lah. Jadi itu saja guys untuk video hari ni. Aku akan buat video lepas ni cara guna Blender ni. Sebab aku nak cakap banyak dalam video ni pun aku tak profesional sangat. Aku sekadar berkongsi pengalaman aku. Dan aku bukannya buat animation ke apa. Aku buat ni sekadar hobi. Aku buat cosplay 3D printer. Itu saja. Untuk animation ni aku belajar sikit-sikit ya. Jadi itu saja guys. Jumpa di next video. Jadi assalamualaikum. Bye-bye.